Mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus atau HBA kembali melapor ke kepolisian daerah Polda Jambi. Laporan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, di mana dilaporkan adalah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Lebih lanjut ia mengatakan kasus ini sendiri ditangani oleh penyidik Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jambi, yang sebelumnya juga menangani kasus pencemaran nama baik HBA dan istrinya Yustiana melalui selebaran gelap. Sejauh ini penyidik juga sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk dari pihak terlapor itu sendiri. Kuasa hukum HBA Sarbaini saat dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut. Ia mengatakan laporan baru yang disampaikan kepada Polda Jambi ini adalah terkait dengan dugaan pencemaran nama baik terhadap Hasan Basri Agus atau HBA. Tim Jambi 28 TV mengabarkan.